Bertandang ke Camp Nou Minggu 6 Februari 2022, Los Hoji Blancos pulang dengan kepala tertunduk usai kalah 2-4. Kontribusi Luis Suarez tak cukup untuk memberikan hasil positif bagi Atletico. Juru gedor timnas Uruguay itu menyumbang masing-masing satu gol dan assist. Gol Suarez terjadi pada menit ke-58 atau setelah Atletico tertinggal 1-4. Selepas membobol gawang Barcelona, Luis Suarez pun menolak untuk berselebrasi. Sosok berumur 35 tahun itu justru memperlihatkan rasa hormat kepada penggemar tuan rumah lewat gestur meminta maaf. Sebelum kick-off, Suarez pun mendapat tepuk tangan meriah dari fan Barcelona. Suarez dan Barcelona memang pernah punya kenangan indah. Seperti diketahui, sang bomber menjadi bagian penting raksasa Katalunya selama periode 2014 hingga 2020. Suarez memproduksi total 198 gol dari 283 penampilan selama 6 tahun berseragam Barcelona. Prestasi yang diberikan Suarez untuk Barca pun tak main-main. Dia berjasa menghadirkan 13 trofi ke Barcelona. Tak heran jika Suarez menjadi pujaan publik Barca.